Oke bosku, jadi ini kita berada di jalan SM Amin. Kalau mengarah ke sana itu mengarah ke jalan raya lintas Bangkinang sampai Gadang. Nah, sementara ini adalah ujung jalan stadion utama. Di depan sana ada PO Sat. Nah, jadi di video sebelumnya saya membuat alamat PO-PO bus di Pekanbaru. Nah, PO bus Makmur Halmahera terlewat. Nah, ini kita akan menyampaikan tempat full PO Makmur Halmahera. Jadi dari sini, dari simpang stadion utama ini, kita terus ke sana hampir sekitar 500 meter. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi full PP Makmur. Nah, kita lihat Putra Pelangi sedang melintas. Oke, let's go. Sekarang sudah berada di full Makmur Halmahera. Jadi di ujung sana itu ada bundaran Tugu Songket. Ah, halo bosku, jadi ini kita sekarang kelihatan ALS lagi melintas. Kita sekarang berada di Tugu Songket. Nah, jadi dari Tugu Songket ini, apabila Anda datang dari arah kota Mall SKA, Anda belok kiri masuk SM Amin, kemudian Anda memutar di ujung jalan stadion. Di gerbang stadion itu Anda memutar balik dan menuju ke full Makmur. Nah, apabila Anda datang dari arah sana, Anda tinggal lurus ke sana. Nah, di sana adalah arah terminal Bandar Raya. Oke, demikian penunjuk arah apabila Anda ingin menuju full Makmur. Salam dari Tugu Songket. Oke, Indonesia negeri yang subur, pulang pergi naiklah Makmur. Encik-encik dan puan-puan, selamat sampai tujuan. Amin. Nah, ini adalah pengiriman-pengiriman paket melalui Makmur ya bos. Itu dia guys, Makmur Halmahera. Oke, kita mau sekalian beli tiket. Kebetulan ada keluarga yang mau pulang kampung, kita langsung belikan tiket buat mereka pulang ke Medan. Oke. Oke bosku, jadi beginilah kesibukan di pool. Kita mau beli tiket semua ini. Nah, pool di jalan SM Amin.
personal.